isi na maka abahonon nini bani Injil Lukas 9 taon ay ma sada halak roh ko ba ni Jesus ang ipatuga isi halak roh sada halak roh ko ba ni Jesus tayang gibasahita isi sada halak roh nini Matius ma si boto surat na rohon ko ba ni at ini ay punya pengalaman dong punya pengetahuan dong pasal Jesus halanya apakah itu si dia membaca kitab-kitab nabi-nabi dan seterusnya anak Indonesia si Matius tapi ini Lukas sadar halak kembangin rombongan itu dia sebuah tahu saya iri konon kuduham barang ku capi ham lau wah enak tuh hata nasonanya tapi ini cerita Yesus tuh kembali ini John ya namarliang do surigala, anja namarasar do manuk-manuk ya wang awang, tapi ang gua nak jol main sing dok ngati balerun ba madok. Nah harado ang mangirik ko na sunaya eh. Halay, memang Jesus gati di itulah iya igisa. Gati do lohean iya, gati do horahan iya, gati do menderita iya. Nah harado ang mangirik ko na eh. Jesus mau semua orang mengikut dia dengan sadar. Ulang dengan terpaksa. Saya tuh kinari berefleksi pada saya kita nah terpaksa kalau kita mari ke Yesus dan dalam atau rumah sadar kita mari ke Yesus. Masih usul buton bagi teks tahun nasiam bapa inang halani minggu na sanggup memang apilanta pasal pandiru ne berlakuan siap berham. Bikas mahok bunuh tahun hujan lagi mau tuh hujan alamat nih. Ambil rupa ulang do, aku mau. Ini aku beri tanong, kalau si batu dukun aku bang, buja air yang tidak butuh. Tapi iman Abraham membawa dia berangkat. Hari ini siang bapak ini adalah aku mahir aku beri alat napa dua kon beri teks tahun ini. Bani nalikan iya tahun irik kon mau bani nalikan artinya nalikan on doma dohor dohorot bani Tuhan Yesus. Dengan prabu tuh masih tahu irikon mau ini. Aku nak kena kan hal kaya rumah kena tahu saya irikon on kuruam. Nah pada rondan irikon mau ini. Bani Injil Matius igorando sadaku bani murid Tuhan Yesus. Bahasa kita Matius saya bani Matius dua dua ini. Tadi dua satu bani murid Yesus kata saya irikon on kuruam. Tapi bani halak ada horson on tegas tuh Yesus makatakan ini mah. Alanya ha, lepas hamlo beliau menanam bapa. Kemudian aku naik ke marlata tak jauh deh. Baik tradisi ni harap jauh deh. Perlu di kubur bapa ni agi harap bata. Terbang lu ke Sumatera, gunung gunung orang tua tak. Nah, pada pikir, permisi pak ya, permisi, permisi. Bayi atasan, kenapa? Orang tua saya meninggal. Oh, gue, tak salah. Udah aku baik dalam perlu mengubur bapa ni. So, kalau ajaran naligan-ligaran maradat lang porto kan tapi ni Yesus mambalosi na salakon na hama paturut manamatein mananong namateini tapi ang kuhuri ko na keras luar biasa kata ni Tuhan Yesus tapi sonay doon na maksud Yesus so nakoras ay lam ay limah limput do Tuhan Yesus ay naik kalori do iya kedengarannya keras. Tapi yang Yesus mau nyatakan adalah ibarat harta nebata yang ada kehidupan bukan kematian. Hal ini ada pak turut mana matiin mana orang matiin. Aku oh ini kau mau. Dalam kerajaan sorga tidak ada kematian, kehidupan yang ada. Hal ini ada untuk kita isi nama Tuhan. Nah, nama golu doy untuk kinari. Ay pasaran tan sokir. Kan ada di tengah apa? Maka dalam kerajaan sorga tidak ada kematian, yang ada kehidupan. On mana dapat susian ada hormat kena HP rapi terus bang Yesus lagi botoh. Eh ada sunai kita perhujan di kuliah di perguruan lagi botoh dalam ngelujar nama minggu. Mar minggu ini mar minggu hari minggu eta. Pertemuan ini pertemuan eta. Apa majlis ini eta tapi nari. Kita perlu konteks ini mengajar kita kembali. Bagaimana kamu mengikut Yesus yang sesungguhnya? Bahwa dalam kerajaan surga yang ada adalah kehidupan. Tidak ada kematian. Patut mana mati, mana mana mati.
Langboy na mati, mamuro na mati. Maksud niya na mati ay, ang gabutos kumuhan ba ni Jesus doon na mati. Kada so na mati yun niya ay. Yang hirap na itong mamuro na mati. Dahil ko na magbutos kumuhan ba ni Jesus, gusto ko na mati. Why? Hindi na ganuman. Lalo kapada orang yang ketiga, nini John. Huwirik kon peham, Tuhan, o mak Tuhan may yada. Orang kasalan ko lang may yada. Huwirik kon maham Tuhan, tapi lepas hamlum dia o martaling hata ku balisin rumahku. Wah, apa sudah tunda? Aduh, beri keluarga, permisi lo beri, biar. Tapi kita agar uban, teks tahun saya nama kata kon, neh, nini Jesus. Tapi na sinur kata honon ni duwe teks tahun ay na, mito ni sumudu, song sadahalak na mambajak, na makawak kukuli. Lang lang mo'y makawak kukuli, tayo lang baggalan kukuli as a ulobe. Magbangun mobil pe, baggalo katsa di pandari para katsa spion. Bulu ha mambuan mobil ang kritikan katsa di pan, pakubulakan katsa spion. Manarobong ka sa ang bulilo mga mobil. Lang yung taong putus hubungan, tapi pandang jauh ke depan bersama Tuhan lebih indah daripada milik ke belakang. Harangnya itu na siang Bapak Inang kita kadupan na bertupun ibagas goran di Tuhan dan Yesus Kristus. Dalam hal mengikut Yesus banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Menjadi pola untuk kita dalam hal mengikut Yesus. Ulang namin pola safari di kantor lurah di Kimapain KTP sada Inang apa pekerjaan? Ikut suami. Wah, gimana ini pekerjaan ikut suami? Tidak suami ikut-ikut. Tapi ada fakta nih deh kita sabari. So nanti tertawa kita mana-mana. Itu fakta kita buat mengikut suami. Hal yang nukur jata. Hal yang menganggur. Kita pilih sama mengikut suami. Suami pun keberatan, udah. Di kantor ni ya buntu di samping ni hanya tapi kita hanya memang dalam konteks ini mari saya angkat satu tokoh dalam Injil yang sangat menarik soal hal mengikut Yesus yakni Matius, Injil Matius, Levi bagi hati kalian di kantor Sohe, kantor dia juga. Ketika Yesus lewat di kantor ni, inonoi Yesus ini, ay Matius irik kau nau, ikutlah aku, bani Matius siap ayat siap. Masih sebelumun kurang pas ku hapun bahasa tain, boleh diterima, bayi Alkitab lo lebih enak. Isi siang pun Alkitab isi, bahasa usia ambil Matius siap ayat siap. Asa topat terjemahannya. Isi siang pun Alkitab, angkat dong. Wah, aduh dong kan. Ninang dong isi mulai kitab. Masa kamu lewati usia ayat siya, jom-jom kamu isi nang mawi. Isi, maka dong. Ah, dong, lewati kamu, masa kamu isi kuat, kamu kuat. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Terima kasih. Ikutlah aku. Lalu berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Beda dengan mengikut, takut mengikuti. Anggo mengikut tu bodoh terlambat. Anggo mengikut tu bodoh minggu nara wahiri kopiam. Nampak lepas minggu setor aku. Anggo mengikut tu bodoh ulang batar pakai satu jelasan songkalakon. Bodo maralasan kung mengikut do. Tapi kung mengikuti, kemana jejaknya? Ikuti jejaknya. Jangan putus. Halani korang ni mengikuti. Halani siang Bapak Inang kita agak dupan nampar tumpun. Teks tahun lagi penyudul ni dalam hal mengikut Yesus. Topik tamak katahun mengikut mengikut Yesus ibagas bulus nyur. Info kapit di lawan ni dua hujan di balosan kumaya.
bahwa kita sekarang inilah mengikuti Yesus. Jelaskan mabiri lo Bapak Inang, mengikut pako mengikuti. Aku mengikuti, ayah mana sosok mo kanai, ujaya diri, ayah mengikuti. Lang pikiran ni be ipakai, aku mengikuti. Pikiran ni hasil kuron ni ayah mana ipakai, aku mengikuti. Aku pikiran ni ipakai, kahu makoli iya. Halani ayah lurus, kam kiri kanan lo. Ia jalan lurus, kita kan belok-belok dong. Inilah dalam hal